Sayang. Apa manggil-manggil aku? Kenapa sayang banget sama kamu? Ionian apa? Nyanyian untuk kita berdua. Nyanyi apa? Aku mau nyanyi sesuatu tuh buat kamu. Hah? Kamu yakin mau nyanyi buat aku? Iya. Terakhir kamu nyanyi, laler mati. Aku tuh serius banget pengen nyanyiin buat kamu. Nyanyi apa sih? Aku nyanyi ya, aku nyanyi ya, aku nyanyi. Aku nyanyi, aku nyanyi. Boleh. Aku nyanyi. Nyanyi apa? Tapi kamu harus balas nyanyian aku ya. Oh tenang, biar Tuhan yang balas. Ya, sekarang aku balas nyanyiannya. Aku nyanyi. Aku nyanyi. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Tanpa kamu, tanpa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu, hamba ku rasa dunia ini. Cendol dawet, cendol dawet segar, suka kangen sama kamu, makanya aku nyanyi-nyanyi tiap malam. Oh iya? Iya. Ada lagunya buat kamu. Apaan? Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Pipi kayak bingung. Apa? Kenapa? Tadi nanya sama gua, kok gua nonton kayak Bang Ipul sama Dewa Persik ya? Emang begitu gak kenyataannya? Iya. Saya gak pernah nih cendol doang gitu. Pacaran gitu. Tapi lu pacaran di sawah-sawah begini gak? Iya, yes, ada. Benar? Ada sawahnya. Oh, ada Surti Tejo ya? Karena kita masih di kampung dulu kan. Oh iya benar, benar, benar. Jadi gimana? Benar nih lanjutin aja ceritanya. Lanjutin, lanjutin. Sejauh ini masih benar sejauh ini. Belum ada yang melenceng. Belum, ya? Belum. Oke, sayang. Ya, sayang. Tapi nanti kalau misalnya kita udah menikah, kamu meminta mas kawin apa? Aku tuh gak minta yang macam-macam, sayang. Aku tuh cuma minta kamu setia, sayang, sama seperangkat alat sholat, mas kawin. Pokoknya gak usah gede-gede, 50 gram. Kata lu gak? Katanya gak minta apa-apa. Kalau... Ani, aku sama Irama, kan lupa dengan kita. Aku tuh bukan Ani. Aku tuh bukan Ani ya. Hello. Ani,
makin bogel. Tat. Dia nanya tadi. Kenapa? Kata dia di cerita kisah cintanya nggak ada Bang Oma yang datang. Ini siapa yang katanya? Ini dia Imrem. Siapa lu ada-adain dong? Ada yang waktu lagi pacaran lu gangguin, ada nggak? Ada yang gangguin. Dulu ada yang gangguin. Siapa yang gangguin? Siapa? Ada yang gangguin tapi nggak kayak Bang Adi. Kayak begini. Biar adil. Gimana kalau kita nyari es dawet. Gak ada. Pengen nyanyi. Pengen nyanyi. Mau ikut-ikutan kita cendol dawet. Ada. Orang itu. Posir dia dari kampung kita. Posir. Lu yang diusir. Jangan baper kalian. Santuy aja. Hah? Ada telepon. Tuh. Oh, telepon umum kali ya. Oh. Halo? Iya. Apa? Oke. Okay. Ya udah. Apa? Baik, saya akan segera ke sana. Kenapa, sayang? Sayang. Kenapa, sayang? Ada tawaran kerja di tempat lain di luar kota. Terus? Aku harus pergi meninggalkan kamu. Kamu yakin, sayang, untuk ninggalin aku? Aku hanya pergi untuk sementara. Aku akan kembali lagi. Kamu jangan nakal. Yeah. penonton! Lu menyum gak bawa karbit? Pengimbu pisang lu bawa karbit? Tega banget lu, mantap gua kayak buntelan. Aku harus pergi, sayang. Kamu... Gua demen bibir lo ketelen gitu. Oke, aku pergi dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Ya, sayang. Dadah, sayang. Terus lanjutannya gimana? Setelah ditelepon, mau keluar kota karena ada bisnis. Cewek kamu tinggal sendiri di desa? Iya. Sendiri. Tapi tetap masih komunikasi? Masih. Malah saya pesan jangan nakal ya. Jangan nakal. Jangan nakal selama saya pergi. Terus saya juga